Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.
Yeah.
Oke, gas. Cip. Oke. Halo, halo, welcome back with me and with Agent. Halo, di guys. Alves Online Tournament, Alves Online Tournament Season 8 Grand Final Day 2. Dan kali ini kita kembali seperti biasa ya. Masih ditemanin dengan bersama saya Arei dan tentunya ada juga siapa ini? Siapa lagi kalau bukan Echon? Dan kita akan melanjutkan match Grand Final udah mulai dari kemarin. Kemarin itu 3 match yang dipertandingkan dan hari ini adalah hari terakhir 3 match juga yang akan dipertandingkan. 16 tim yang tergabung yang lolos sampai ke Grand Final kali ini. Dan mereka akan memperebutkan total hadiah sebesar 3 juta rupiah. Dan apa lagi ya? Dan ya, tentunya kita akan melihat siapa yang terbaik di LPS Online Tournament Season 8 ya, kali ya, ini hari penentuan ya. Iya, menjadi juga hari penentuan ya untuk siapa yang match akan mendapatkan untuk juara. Dan teman-teman diingatkan lagi yang baru bergabung, yang baru masuk, welcome. Selamat bergabung, selamat malam semua. Semoga kalian diberikan kekuatan dan kesehatan selalu ya. Dan tak lupa lagi untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak, dan mengikuti anjuran protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah setempat. Ya, jangan lupa juga untuk ramein untuk itu kolom komentar. Silakan kalian support tim-tim kesayangan kalian yang lagi yang akan bertanding di Grand Final hari kedua kali ini lagi ya. Ya, mungkin bacakan dulu lagi sekali ya. Lagi dibacakan lagi untuk tim-tim yang akan bertanding di malam hari ini, silakan Echen. Oke, dan ya seperti biasa guys, sebelum mulai saya akan membacakan lagi ke 16 tim yang berhasil lolos di Grand Final ini ya. Namun sebelum saya membacakannya, saya minta maaf kalau ada salah penyebutan nama tim. Oke, di tim pertama ada Laren Esport, 2 ada Abara Magic Slayer, 3 ada Soa-Soa Mawar Tua, 4 Casanova TWS, 5 Masa Depan Flow, 6 Tim Cobra, 7 Apex for Strong, 8 Icon for Mouse, 9 Matuari Esport, 10 Elfo Wanted MT, 11 TNS Shield, 12 Inferno Teletubbies, 13 Siren Titor, 14 Masa Depan Wolf, 15 AXM T7, dan terakhir 16 ada MVP Ronin. Dan ya itulah dia ke-16 tim yang akan bertanding malam ini guys. Dan sebelumnya saya akan menampilkan leaderboard untuk Day 1 ya, hasil kemarin selama sebanyak 3 match. Hasil sementara guys. Ya. Bukan kemarin. Inilah dia. Di posisi pertama ada Affect for Strong dengan 58 poin. Posisi kedua ada Elfo Wanted MT dengan 43 poin. Posisi ketiga ada Matuari Esport dengan 37 poin. Posisi keempat ada Masa Depan Wolf dengan 34 poin. Di posisi kelima ada MVP Ronin dengan 33 poin. Dan selanjutnya silakan dilihat sendiri guys. Saya hanya membacakan 5 besar. Ini kayaknya masih semua masih bisa juara kah? Iya, masih ada kesempatan semua tim untuk juara. AI LPS Season 8 kali ini masih ada 3 match lagi akan dipertandingkan dan untuk placement point masih sangat berdekatan hasil poinnya leaderboard. Masih bisa. Semua masih ada kesempatan untuk juara.
Jadi buat tim-tim yang bertanding, semangat. Dan yang lagi nonton, ayo dukung tim-tim kalian, kasih semangat buat kalian. Siapa tahu kan, semangat dari kalian bisa membangkitkan gairah mereka. Gairah bermain. Iya, gairah bermain. Ya, dan kali ini seperti biasa kita sudah ditemanin lagi oleh seorang. Orang. Mau, namanya seorang cewek. Oh. Cewek apa ibu ini? Ngomong janda, dulu, janda, suara. Janda. Itu janda ini, teman muda. Janda anak dua guys. Cewek dang dia, si single. Jomblo leh, gagah, depan, sis. Yoi. Halo guys. Cantik, misalnya jomblo. Halo guys. Cuma begitu? cuma begitu dang? Bertemu lagi dengan apa ya? Ngoni masih nyong-nyong atau namanya. Se-om-om? Masih nyong-nyong no, Mas. Masih Oma, nyong-nyong Mas tua. Oh, kasihan. Nyong tua dah. Nyong-nyong tua. Jomblo lekang yang pasti. Yo, yang mau dia bilang tua, bilang dia sematang. Martu. Sematang, sedikit lebusu. Mart- emangnya di situ avokat matang. Payas tuh. Aduh, ini masih beberapa tim lagi yang belum masuk. Payas tuh. Mungkin mau salam-salam dulu. Yang lagi nonton juga boleh salam-salam. Siapa boleh. Kemarin ada yang bilang, ini LPS atau take me out. Bisa dibilang dua-duanya. Out dong. Tadi kemarin ada yang komen, ini LPS atau take me out. Bisa dibilang dua-duanya. Kali aja kan, banyak kan yang terjadi itu ketemuan cuma di media, forum begini, tiba-tiba nih. Berlanjut ke pelaminan, cuma ketemuan di cuma di kolom komentar, cuma dengan satu kata saja, hai. Hai mempunyai satu kata mempunyai seribu banyak itu, makna. Makna tulis satu kata hai itu mempunyai seribu apa tadi nih? Seribu rupiah. Seribu macam makna. Seribu dolar. Cuma ada cien, cewek, cek, bahaya akan. Biasa aja. Nggak mau pikir itu, tetap nggak mesti mau pikir. Ah, siapa dia, nggak mau pikir tetap, siapa dia, apa itu maksud. Kalau agent ini tuh bang, dia kalau dihain sama cewek, dia tuh biasa aja. Coba kalau sama cowok, baru dia nggak biasa. Dia yang ngomong sendiri. Oh, nggak ada dan cien eh. Coba kata, nai coba bahaya pagi. Hai guys. Pak kita guys. Nai bahaya juga pak kita tuh satu malam satu hari satu malam itu tentang pikir-pikir apa deh mak. Bodoh. Itu kalau pangoi nih, mar kalau padinya ndak no, biasa aja dia no. Pas apa? Mana no? Ada yang kepo. Buka-bukaan lah. Teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan di share biar makin banyak yang nonton. Ya. Jangan lupa juga yang mau mendukung tim-tim kesayangan Anda, silakan komen-komen. Ya. Mumpung apa, tolong buka-buka foto juga. Sementara wow. Foto lecok semua ini. Cuman ada dong foto-foto unik. Foto lucu. Coba buka-buka aja dari tim 1, tim 20. Tapi pilih-pilih aja satu. Atau teman-teman yang komen request. Iya, bilang yo siapa pe foto masih tunjuk di live. Boleh mau tunjukin ke publik. Lihat dang. Siapa? Kiranya harus ditunjukin jangan ke publik. Jangan
Jangan sembunyi. Aduh, dibalik ini layar ada SkyMate P foto sih menarik, Mer. Takut ada yang mau cemburu. Apa lu? Udah Jo, dia so mau delete lepas kita dari pertemanan. Langsung kan? Angkat tadi bilang. Siapa temang dia kok dia bilang? Dia tapi suara support sedikit kok tapi. Support sekali dong Bang RP suara. Di nih, so full dah. Buka kok kita kita mau buka tapi peredamar biar jago. 100%. Sedekat jadi bibir. Sedekat di mulu kok Bang, jangan di mata. Kita lebih suka dekat di hati biar walaupun jauh di iya. Tim 4 coba siapa tim 4 Asanova TWS Chen itu akan di grup Pak. Kita sudah boleh buka. Oh sudah semua udah udah hampir semua tim udah masuk tapi ada beberapa tim yang belum lengkap ya, hanya masuk satu. Ya yang lagi nonton jangan lupa like videonya guys, streamingnya, dan yang diingatkan lagi ayo bantu di share, bantu di like, ya, dan yang belum sempat subscribe ayo guys pencet tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis. Astaga. Ayo guys, cuman memanfaatkan jari-jari Anda, kalian tentu sudah saling membantu Anda. Tim iya. LPS ini hanya dengan satu jari aja sudah mendukung langsung dari LPS turnamen. Dan tapi jangan LPS. Lupa ya, apa? Jangan lupa pakai jari yang manis dan pakai jari yang tengah. Terserah sih mau pakai jari apa, yang penting finish tuh subscribe. Jangan tuh unlike. Mending mau pakai jari kaki le boleh, nggak apa-apa guys. Yang penting Yo jodang. Pakai jari tengah berarti boleh dong? Boleh, mana-mana. Mar, tapi jari tengah aja pakai di lain kok. No. Bukan dia pakai di tombol subscribe. Dia pakai di lain, no. Ada no? Kepo ya. Bang Ari le selain. Kita mau mana serius, ini astaga, masa baru 18 ya, ribu yang bau ini. Biasa so 200 ribu. Bisa waspek kok kita dong. Jadi gak bisa serius bekes. Tau lagi ya. Suara nah, lain itu. Ya, 2 menit. Di bawah ya kayak itu. Apa-apa. 2 menit lagi start bang. Harusnya tiap dong, gila. Saya info aja di grup. Harusnya di sana dampingi. Ih, bang. Itu kan semua copyright. Dan ini so full sih ini bang. Cek. Tim. Oh hitung saja, hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, gas. Gas kan? Mulia nak lihat nama-nama? Sudah sih ini. Udah, fix. Fix, gas saja. Gas. Oke. Gas. Lengkap ya, lengkap. 4 player dengan 16 tim yang bertanding malam hari ini di match keempat TPP Vikendi. Oke guys, semangat, selamat bertanding dan selamat menonton. Ada yang ramai tapi bukan hati.
Ada yang ramai tapi bukan hati, ada juga yang mendung tapi bukan langit. Yang komen, ayo komen terus di komen, jangan lupa di share biar makin banyak yang nonton. Jangan lupa terus dukung tim-tim kesayangan Anda. Yoi. Kasih semangat biar tim-tim kesayangan Anda juara. Penuh dengan semangat. Apaan sih? Ampun dah. Udah cuma player lagi. Bisa lagi, Bang. Aduh. Macam mana lawan nih? Ini apa sih? Ini kita PHP-ing bagus. 40 malahan satu ping. Jalan di tempat orang nanti. Jadi karena selamat Chen. Oke, dan kita lihat arah pesawat dari apa ini? Semen Factory menuju ke apa ini? Port. Nai Balamu. Hah? Tadi nai Balamu itu buat curhat. Balamu ini gua. Boleh bas pek kita. Kok bisa? Oke, dan nampaknya kita lihat di sini beberapa tim sudah mulai turun. BHP baru juga ini. Nggak pengaruh handphone, Bang. Komplain Pak Tenson. Masuk-masuknya ke apa cuma kita, Dang, yang terjadi bagi. Atau, ada sih yang lalu. Sama yang tadi bilang, Dang, kemarin cotes room apa. Itu. Kan belum tes tadi itu. Nggak, masalahnya kita sampai baspek teman bermain nggak bisa. Bukan cuma di room. Sampai di klasik pun nggak gitu. I don't know. Anjir. Kita mau tes kata tuh cara baking rumput. Baking rumput baking gili, Bang. Oke, dan kita lihat di sini tim 1 sudah turun apa ya? Berada di terpisah ternyata. Hot Spring. Tim 1 dan ada tim 8 juga. Tim 2 ada. 3 tim cukup berdekatan di sini. Ada tim 13, tim 12 yang cukup dekat dengan tim 2 di sini BMJ. Ya, INF masih looting-looting jauh ini. Siren sudah mendapatkan usi di sini. Nevermore. Ada yang kontes kah? Belum. Oh, jadi mereka belum. Iya, sudah belum. Ada banyak dukungan-dukungan juga buat tim-tim. Ada. Mari baca komen. Baca aja. Baca komen. Baca aja. Jangan baca dari dalam hati. Dari Tiara Tania. CNF paling span. Siap. Semangat showok-showok Casanova dari Tiga Pengayo. Wih, Singar, Sigar, CNV, Tora. CNV. Dari Leonie Jennifer, Apex for Strong. Slow Y, banyak sekali no yang komen kak tuh memang. Dorong berarti ini P orang totalitas itu tanpa batas itu. pada orang P tim kesayangan berarti tinggi. Sangat tinggi. Benar. Mar tunggu, ada apa? Dari Tika Pangayo. Are jomblo. Aduh. Mau bako desto ini. Nggak mau salam balik ini, Bang. Bagaimana dong cara supaya nggak jomblo? Dengan aja. maksudnya ada yang Tika ini. Yo. Deng tuh dapat komen. Balas kan tuh, Deng. Iya, no, dengan tuh dapat komen. Balas, no, DP komen.
guys, tadi kita Rio Sorongan Are enggak mabok komen ini guys. Semangat Bang Are. Yang main itu tim-tim banyak yang disemangatin casternya. Weh, gagal main. Biasa iyalah, casternya sering dilupain. Enggak, biasanya tuh casternya biasa malah sering terlupakan. Kali ini disemangatinnya casternya. Ada yang baper, ada yang baper. Caster ini kayaknya mulai baper. Memang betul, Cid. Apa? Biasa dilupakan. Jadi nak mutiara tania, CNV, Stefiel, Glenn, Glendy, Alvin, masa depan. Rio Sorongan, Arison tak mabo guys. Bang, coba minum so kalau coba caster. Apa? Bang, seperti belum minum. Apa bang? Saya kecil sedikit naik. Supaya balance. Apa kita bukan panganan? Slow way, hashtag masa Jepang. Dari seksual dari panganan, no? Meiji Jokom, hashtag affects for strong. Affects for strong. Nandar Ahmad. Ayo guys, Icon Fire. Lebih semangat lagi guys, yang nonton juga Marvelous lebih semangat. Marvelous Famous. Ica Sigar, Tika Love Nathan. Wow, ini ada yang ngasih semangat ini buat Nathan. Entah Nathan yang mana. Guys, kemarin itu ada yang promosi sampai jualan loh, jualan usaha itu, jualan mereka. Semangat-semangat kayak gini ini untuk para pemainnya tuh promosi, seperti boostingan. Kalau mau promosi juga enggak apa-apa di sini, mau promosi apa. Yang penting komennya itu yang bermutu. Sampai komen itu yang dari dukungan-dukungan hashtag-hashtag tim-timnya ternyata ada di sela-sela komen. Sayang jaga baik-baiknya tuh hati. Bagaimana soh mau jaga baik-baik tuh hati? Tuh hati cuma ada patuh orang sendiri noh. Kalau for ngoni dang bang, tuh hati ada di mana soh? Kalau kita sih kita PHC tetap ada masih di tempat yang sama. Aman. Masih yang di tempat belum yang aman. Nah, belum untuk sekarang ya, tapi kalau misalnya udah mulai sedikit-sedikit udah mulai terganggu bisa jadi kemana mana. Berarti Bang Ari PHC masih tetap dang. Berarti Bang Are ini masih ada hati maksudnya. Iyalah, hatinya masih di tempat yang... Kalau caster yes. Satu ini dan Echen ini ada hati lah atasannya enggak? Ada. Ada hati susu, tapi pindah di apa? Ada hati di sebelah. Apa? Siapa Bapak Kemar? DP Mar apa itu DP Mar? Cep, mana hati di sebelah mana? Kiri atau kanan? Terintah oleh tapi hati dari mana ini? Coba ngena cek lagi sudah pindah ke orang lain. Swaswa Gaming, sebut saja Swaswa. Swaswanya. Mana tahu apa tuh Swaswa? Cobra. Itu binatang. Cobra di no. Tanah. Ini di sini bawah... ada tim Cobra yang udah main. Ini kita udah bilang Cobra, dah kita sementara spek. Oh. Di sini ada Swaswa, ada tim Cobra juga. Ada dukungan juga buat Matuari, tim Matuari, MTR Win, MTR Go. Halo guys, selamat malam. Oh, ini siapa ya? Anda siapa? Ada tamu tuh orang Kang. Terus si Boy lepas suara sedikit kecil. Oh, bukan tamu kok, Teh. Kita sekarang yang ada batamu. Balance. Gak apa-apa sih gak mau bertamu. Ini gimana ini yang kurang? Ih bang, kalau kita sih jangan lihat-lihat kalau mau bertamu. Kita pilih hati kok apa? Open house dong. Terbuka open untuk naik kok kita pilih hati. Jadi mau bertamu atau mau menetap, terserah apa naik. Oke, okay, back to the game, back to the topic. Nah, setapa diang nih, di belakang begitu.
Iya enggak, soalnya kok itu support orang lain, mar kode-kode sih. Supaya mungkin ada yang peka begitu. Enggak, Nay. Memang sengaja perungan itu, Nay. Cuma ngana saja yang enggak sadar. Dari kita memang kasih yang PHT sunya enggak ada. Nah, itu loh, ngana kok PHT sunya tahu di mana tuh. Makanya sedangkan mau cari susah. Mau undang pun, mau invite pun susah, dang. Sama nih orang berapa orang tuh, misalnya kalau ada acara atau ada kegiatan apapun mau invite seseorang itu setengah mati kalau DP orang yang ada, yang ada DP tanpa kasih gimana ini undangan. Oh begitu. Nah, itu wah alhasilnya gak datang loh ke DP acara karena undangannya gak sampai begitu. Ini tadi bilang apa ya, lanjutin sebuah perang ya enggak tadi dengar-dengar ngomong nih. Aduh, kita pejaringan. Itu kok bagus, dong. Alpha X for Strong. Array win. Array win. Ini Bang Array-nya gak bertanding, guys. Bang Array kita cuma sini, ada dong. Menyampaikan DP. Aspirasi. Kata hati. DP kata hati. For seseorang, Mar, dia gak mampu mengucapkan langsung, jadi dia coba kode di sini. Ucapkan ke orang lain. Mau barister wifi, barister wifi. Balik. Icon Fire. Marvel. Aus Famos. AXM. Ayo guys, tetap semangat. Jangan lupa di-share lagi, biar tambah banyak yang nonton. JJ Scarlett, masa depan Win. Nathan, MD Win. Keiko Vision. CNP Together. We Shine. Lalu juga dorang pe. Hashtag semangat buat dorang pe. Tim kesayangan. Ngapain kualitas CNP. Video udah putar berapa? Kita? Nah. 720. Terang. Semua tak cabul lah itu di layar. Siapa? Jelas sekali. Bagus noh. Kalau 1000 lebih makan kuota kok . Enggak terputar. Bukan Sultan kita kasihan. Ya, dok kita tanya kalau terang, astaga. Terang. Oke. Lanjut. Terang. Cuma dia yang nyak terang, masih buram-buram. Ada yang perang lagi. Ada yang komen, Tommy paparang. Ada yang manis tapi bukan gula. Mungkin sagu. Ada yang manis tapi bukan gula. Sagu. Lek. Tahu, Lek. Masuk. Bang Arai, ini ada yang bakomen. Ada yang manis tapi bukan gula. Kita bilang sagu. Kalau Bang Arai apa? Ada yang manis tapi bukan gula. Kita sagu bilang manis. Oh, kita baru mengerti. DP maksud ada yang manis tapi bukan gula. Sagu. Kita seorang. Sagu manis kayaknya sih. Oke, dan kita lihat tim enggak. AP. Kalau kita mau bilang yang bakomen. Tim AP tersisa satu orang, guys. Sayang sekali. Bisa ditumbang. Kok bisa? Bahaya. Bisa dibalap. Bisa dibalap ya. Ini kayaknya untuk poinnya ya. AVE. Soalnya AVE yang berada di ini puncak kan di puncak klasemen ya. Bisa-bisa di balap di dong. Ini masih banyak kemungkinan ya buat tim-tim. Yang... Aduh guys, AVE rata oleh tim 10 sayang sekali. Tim pertama ya?
tim pertama Yoi, yang tim pertama ditumbangin. Kok bisa Alvex dipulangkan ke lobby? Sayang sekali guys. Sudah kan kita sudah bilang kan masih ada kesempatan tim-tim lain itu, masih tim-tim yang berada di klasemen terbawah itu masih ada kesempatan akan juara ya Yoi. Di kali ini. Karena memang poinnya hanya berdekatan saja. Oke, dan kita lihat di sini ya, aku sudah dan semua memantau tim itu arah CMT. Woods, tadi berhasil. Papoy manis, kalau arai pahit. 1E. Siapa itu orang yang bilang, kalau kita pahit. Ada Rio sorongan di sana. Kita ini, Jo. Oh, ada balasan nyata. Manis. Manis di lagi dan lagi. Bibir. Manis di bibir. Pahit di kita lihat di sini si NP Nooks. Ini melakukan setup mobil di sini. Dan nampaknya tim 10 coba melakukan rush ke arah tim si NP. Ya, sudah melakukan rush di sini. Dua player dari Elfo. Oh, bagus sekali. Ipal sudah dikenokan. Apakah si NP mampu untuk dan Nuts cukup sekarang Nuts di sini tersisa dua player yang masih aktif untuk tim CNP. Ya langsung dilakukan rush di sini Elfo dua dan CNP menjadi tim kedua yang pulang ke lobby. Elfo berhasil menumbangkan CNP. Nice. Oke lanjut dan kita lihat di sini TNS coba melakukan rotasi. Rainbow barusan saja melewati tim 8 ya, ada spray yang dilakukan dari tim 8. Oh cukup sekarang dari Rainbow di sini, tapi dia masih melanjutkan perjalanan mereka dan berhasil lolos Rainbow di sini. Ya circle sudah masuk ke circle 3 dan sekitar 30 detik lagi ya akan berjalan brusomnya dan kita pindah ke tim 15 AXM. Cukup aman untuk mereka. Berapa tim lagi yang masih 15 bertahan? Tim yang bertahan dengan 51 player yang masih hidup. Dua tim nampaknya sudah dipulangin ke lobby dari awal ya, game ini memasuki di tengahan. Oke, dan kita lihat di sini MD Wolf. Belum memiliki kill, tapi ya cukup aman ya untuk mereka. Di atas mereka ada tim 15 ASM. Ya, cukup spray. Oh, ke arah TNS yang coba lakukan rotasi, tapi belum ada hasil yang. Dan satu lagi yang lewat di sini. Devo bagus sekali dari Flau Yong. Oh ternyata dari AXM yang mendapatkan satu player dari TNS tadi ya, yang meledak mobilnya. Oh soa-soa di sini bertemu dengan MD. Echen sudah mulai semangat gas Chen. Jangan berhenti Echen. Semangat ini. Acar terus Padora. Nah, dan Yong masih bisa di revive nampaknya. Oh, Icon mendapatkan satu pemain dari AXM. Elfo mendapatkan Lau. Terus Chen. Sabar Pak. Terus. Jangan berhenti. Berhenti jangan pakai bernafas. Tidak ada tuh mau bilang bagaimana. Ayo guys, di share terus dulu. Guys. Jangan lupa bilang. Ditekan tombol like-nya guys. Plus yang belum subscribe, bantu-bantu di subscribe ya. Yoi. Sudah ada 66.000 penonton. Abis ini ayo, kita tembuskan 1 juta. Ini ada penonton yang malam dong. Ini. Bangke. Gak apa-apa. Dan Cooks
Cooks. One match sudah memantau satu player dari Lau Jix. Oh, MD Bips terkena M24 nampaknya di sana. Hater gonna bill. Gati. Ya, horas paling gitu. Oh, ini. Melihat Smooth di sana. Kok astaga. Ini bulan horas paling. Tembak dong. Gimana? Bing horas baku gati. Iya, tamu si ingat, tamu si ingat ulang pun ni. Ada ini horas baku gati lah, baku gati paling dia, baku gati. Ya, Blue Zone sudah berjalan. Pentingnya baku gati orang punya, no? Itu no. Soalnya so satu kali, soalnya baku gati orang punya. Ya, siapa pesanar paling, siapa pesanar paling tajam dia no? Imbang, boleh sih. Di paling gir. Sudah juga kalau so emang ya, nyana usah no, mau papaksa, mau picari. So di tangan emang. Orang lain yang pasti. Mars itu di peseni dan naik kalau coba main paling gir. Kalau so emang tetap orang harus dusu. Itu yang mesti dusu, Gang. Dusu, cari sampai apa. Sampai lebih dulu dapat. Kalau so di orang lain pe tangan, Gang. Sama dengan istilah, pokoknya sapa rebe dia punya no. Kayaknya kalau seorang, seopak orang lain ke tangan ya, sunin boleh no. Apa-apa, dia punya. Cuma kita waktu lalu, biar orang lain sudah apa, biar mata si hancur. Eh, sama-sama berapa. Ternyata barbar juga Bang Are. Seolah aja rusuh-rusuh. Ya, pewai. Siapa kata ini angin tiba tolak pada dia, cuma ada pada yang ditampak, ini angin tolak pergi pada dia. Tapi pasti itu si hancur. Apa pengana. Sama-sama nak dapat terus. Apa-apa. Ah, ya sini begini. No. Begitu. Nah, kira solalalala ada berjuang tuh, ada dusu-dusu, tiba-tiba pergi ke orang lain yang cuma bapak diang. Berarti bukan cuma gara-gara angin. Bang Ari punya no katu itu. Dia punya. Oh, nyat dapat, enggak ada. Nah, namanya tas solala tetap tas hancur. Nah, ada cuma ada bapak diang ditampah cuma gara-gara angin. Angin batu. Bang Ari pebibir pahit. Tika pengayo bang, ini. Ini lanjut. Aktif sekali Bang Komen. Makasih semangat. Makasih komentar buat Bang Arey. Bang, mau tanya dulu sebenarnya kok siapa kok ini, Dang? Pokoknya yang kenal apa kita. Cewek atau cowok? Mungkin lah mau Bang Komen kita pun enggak kenal. Cewek atau cowok? Buat cuma tapi nama aku enggak kenal. Nama sih cewek lah. Cewek. Nggak ada lah, masa kok cowok pengubah komen dukung untuk kita. Kok normal kita, Be? Cuma kasih semangat, kenapa apa, Adam? Siapa tahu, Katu? Tamang deng tamang, Bang, coba aku kasih semangat. Nggak, no, mau itu. Publik ini. Publik ini. Siapa kata? Normal kita, guys. Oke, nah kita lihat di sini tim 12 sudah bertemu dengan tim 10. Di sini satu player dari tim 10 sudah terkonok. Elfo dan langsung saja dipulangkan ke lobby nampaknya. Oh, ternyata belum. Dan kita lihat di sini tim Elfo coba untuk ternyata belum. Coba untuk menahan tim INF di sini. Oh, tapi di bawahnya ada tim Siren yang coba melewati tim 10 nampaknya. Dan Blue Zone sudah berjalan, segera semua tim harus segera masuk. Dan di sini kita lihat tim 12. Ya, sudah memulangkan ke arah lobby satu pemain dari Elfo dan sudah terkenok juga satu pemain dari SS nampaknya. Dan di sini Siren bertemu dengan TNS. Oh. Berbahaya. Tersisa dua player masih aktif dari tim Siren dan sementara itu TNS. Tersisa satu player, guys. Dan di atasnya ada tim Cobra. Berbahaya untuk Rainbow di sini. Tidak bisa bergerak ke mana-mana Rainbow. Halo Nugroho Dwi, mana nih caster cewek? Ini dan cewek. Itu dang dia, masih ada, tenang. Bisa ajang panik. Oke, Blusun sudah mulai menghimpit ke arah dia di mana kita, di situ dia. Itu berbahaya. Dan tersisa 12 tim yang bertahan, guys. Ya, oh, Nugroho sudah terkenok di sana dari tim Siren. Dan di sini kita lihat. Ken. Coba mengejar satu player dari Apple Pen. Siren, nampaknya tim Siren tersisa satu player. Siren. Siren di bawah Siren. 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 Oke, Siren. Dan nampaknya Siren. Kita lihat arah circle selanjutnya berada di atas. Dan oh,
ada yang bilangkan ke lobby apa Christine Anastasia MTR. Hashtag masa depan torang jeno tersisa Ria Wenas tim. MT iPhone juga sudah dipulangkan ke lobby nampaknya. Itu yang ngomong itu namanya itu Christine. Iya, di sini kita lihat AXM. Silakan di silakan di subscribe ya, dia YouTubers di juga guys. Bang, jangan sebut merek dong. Silakan di subscribe. Mahong di sini. Ya, XM versus MVP. Siapakah yang akan menang? Raka Sompi. MD Komang. 4 versus 4. MD ini. Komang. Ya, Torang Jeno. MD Win. Ya, Hugo. Oh, ada spray. Icon Fire. Marvelous. SCL. Famos. Tim yang bertahan. Ya. Lina Win. Dan Guson sudah berjalan, harus segera masuk semua tim. Jen, si ini kok naipin bang, si apa? Siapa? Moderator. Nah ini tuh yang vlogger tuh, ini channel. Oke, dan kita lihat di sini, MD sudah mendapatkan 7 kill. Bagus sekali dari masa depan Wolflow. Masa depan Wolflow. Bikin bingung. Tapi sayang sekali Vip sudah dipulangkan ke lobby, kapten buruk, dari Flow. Dan kita lihat di sana, tim 14, masa depan Wolf, mencoba masuk ke arah circle, namun di atas mereka ada tim 12. Ya, sudah ada tembakan ke arah Flawless di sini. Delapan tim yang bertahan sejauh ini guys, dengan 21 player yang masih hidup. Ya, kita lihat di sini, INF. Coba melakukan granat ke arah tim 14. Pendukung setianya Avex Strong. Talia Wijaya Abuno. Udah pulang ke lobby tapi masih diberi dukungan. Kan masih ada match ke berapa? 5 dan 6. 5 dan 6. Ke 5 dan 6. Jadi memang dia masih tetap support. Oke, 8 tim yang bertahan di sini kita lihat. Raka Sompi, Arewin, Bang Arewin kata. Iya, mainan kita Raka. Circle-nya cukup dekat ke arah tim masa depan. Dan kita lihat di sini, MD Wolf. Berhadapan langsung dengan tim 12 di sini. Tim 12 sudah cukup sekarat di sini tersisa dan tim 12 sudah dipulangkan ke lobby. Bagus sekali dari tim 14 masa depan Wolf berhasil memulangkan INF ke arah lobby di urutan ke 7 dan tersisa 5 tim. Oh, dan TNS juga sudah dipulangkan ke lobby ke arah pulangkan ke lobby di urutan ke 6. Tersisa 5 tim bertahan, 17 player yang masih hidup. Kita lihat, oh, SkyMed sayang sekali. Yang lengkap tim-tim siapa ini? Yang lengkap di sini tim MVP masih lengkap dengan, oh, berbahaya. Tersisa satu player dari tim masa depan Wolf. Tersisa Flawless di sini. Ya, AXM juga masih lengkap dengan 4 player. Sudah mengumpulkan 6 kill. Ya, MVP coba melakukan tembakan. Oh, Axel Joseph. Penokan satu Icon player dari Poco. AXM. 5 tim yang bertahan dan hanya ada tim. Ayo guys, tetap masa depan Flow di share, di share biar lebih banyak lagi yang nonton. Iya. Biar lebih rame dibantu share ya guys live streamingnya. Di share ke publik, di share ke sosmed juga nggak apa-apa. Ya, jangan bantu lupa share, jangan lupa klik like-nya juga. Nah, sekedar informasi juga jangan itu. Lupa. IG-nya jangan lupa di follow. Oke, dan kita lihat di sini AXM coba melakukan rotasi di sini. Melewati smoke udah yang ada setup smoke. Oh, Hugo cukup sekarat. Ada tembakan dari arah Elfo nampaknya. Iya, berhasil dikenokan Frisi MT di sini. Harus segera melakukan healing. Dan tidak bisa nampaknya. Dan tim Elfo harus puas di posisi keempat. Tersisa 3 tim yang bertahan sejauh ini.
dan kita lihat di sini AXM hanya bisa melakukan healing. Nampaknya yang akan menjadi tim terakhir yang bertarung hanya ada MVP dan MD Flow. Dan ya, AXM sudah dipulangkan ke lobby. Dolphin berhasil mengeluarkan satu player dari AXM. Dua tim yang tersisa di sini antara MVP versus MDU Flow. 3 versus 4. Siapakah yang akan mendapatkan chicken dinner? Oh, MD King cukup sekarat terkena ledakan mobil. Oh, Dolphin berhasil dikenokan oleh Yong di sini. Yong. 3 versus 3. Dan kita lihat di sini TSCL coba melakukan. Oh, dan Yong berhasil dikenokan oleh satu player TSCL. Oh, Little terkenok di sini. Little bagus sekali dari King. 2 versus 2 ya. 3 versus 2. Oh, 3 versus 2, sorry. Iya. Oh, TSCL. Oh, 2 versus 2 di sini. Oh, bagus sekali. Iya, 2 versus 1. Tersisa Dolphin yang masih hidup di arah tim MVP, guys. Iya, MD King coba melakukan. Oh, sayang sekali. Tersisa Koko di sini, 1 versus 1. Siapakah akan mendapatkan chicken dinner? By one, ya, one by Koko one. Koko melakukan revive ke arah Yong di sini. Ayo, semangat, semangat, guys. Nampaknya. Ayo, ayo. Siapakah yang akan dinner chicken dinner? Ya, satu player. Ini MVP hanya memiliki satu pohon. Terpojok ya untuk Dolphin ya. Iya. Apakah Dolphin bisa membalas? Siapakah akan mendapatkan chicken dinner di sini? Oh, dan bagus sekali ini tim masa depan Flow berhasil mendapatkan chicken dinner di match keempat dengan total kill 11 masa depan. Dan di urutan kedua ada MVP dengan total kill 10 dan di urutan ketiga ada AXM dengan total kill 7. Dan inilah dia hasil untuk match keempat kita malam ini, guys. Screenshot. Okay. Ya. Jangan lupa screenshot. Kita akan kembali lagi setelah beberapa saat. Tapi ngobrol-ngobrol dulu ya. Jangan kemana-mana dulu, guys. Si ada dua match lagi akan dipertandingkan. Kayaknya pertandingan tadi cukup seru. Ya. Winner-winner chicken dinner baru lagi ya, tim baru lagi yang winner chicken dinner dari masa depan Flow. Jadi sudah 4 tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner di LPS Online Tournament Season 8 Grand Final kali ini. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan segera lanjut untuk match kedua, guys. See you. Action udah mulai barbar, guys.
Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. We are heroes.
to protect your soul. Yeah.
Oke, guys. Lengkap ya. Ya, di sini sudah lengkap, jadi kayaknya akan lengkap, ya. Langsung di start. Ini cek nama langsung dulu, di start. Hitung dari 5 aja ya. 5 4 tunggu. Waduh, satu player. Tunggu. Satu player tak keluar. Oh, Cobra. Nah, langsung Jo. Aku konek keluar ulang. Langsung Jo. Iya, langsung Jo, Mbak itu. Oke, gas. Yes. Ya, lengkap lagi seperti biasa. 64 player dengan 16 tim yang bertanding di match ke-5. Match ke-5 kali ini yaitu TPP Erangel. Dan kali ini tuh orang di sini suka kedatangan tamu lagi yang mungkin bisa menyebutkan namanya siapa. Pokoknya dia nicknya Morph God. Halo. Guys, hello. Halo. Perkenalkan. Dia punya nama Jeki. Ya, sedekap. Jeki. Sedekap. Cerima. Umur 22 masih jomblo. Oh, siap. Nah, masih seperti biasa jomblo lagi kayak orang di sini jomblo. Bukan jomblo, kan single. Single. Jomblo itu pilihan, single itu MMT Morph kah? Aduh. Member. Nah, kan kalau misalnya orang-orang yang di scrim itu pasti yang nonton orang live stream scrim tier 1 kan pasti udah tahu itu rosternya siapa kan. Iya, kalau roster inti kan ada pergantian kalau nggak salah. Kalau orang yang ya, satu player ya atau dua? Kan siapa tahu dua. Kan sering setiap season kan ada perubahan-perubahan roster, bisa saja di rosternya Morph itu ada Morph God-nya. Amin. Siapa yang nggak mau kan bawa nama Menado juga kan? Yoi. Setidaknya Morph nih, Mighty Morph. Oke, dan kita lihat masih di sini harap sawat dari Gergopol menuju Nevo kata. Oh, sampai harap sawat dari Grogol. Grogol menuju ke. Ada mana ya, Gergopol Nevo. Hello guys, I'm back. I'm back. I'm bakar kata guys. So pasti you ayam tulus. Ayam tulus. Do you really tulus? Yes, ayam. Kurang mau tambah akan sayap semua terbang noh. Karena itu enggak perlu pakai pesawat. Aduh. Terus kemarin kan boleh. Nah, soalnya gimana ini? Ya, mampu tapi sayap. Aduh, nice, so balik. Sudah balik hilang DP suara. Oke, dan kita lihat di sini tim 10 berdekatan dengan tim 6. Elfo versus Cobra. Oh, bahaya Cobra ini. Itu bisa. Ini yang Cobra tadi bicarakan di VKD itu, atau? Kenapa? Cobra itu. Cobra yang tadi di VKD. Cobra. Oh, bukan. Oh, itu Cobranya Bang Are. Aduh. Mana ada kitanya enggak ada Cobra dang. Apa dang? Ular binya. Kan tadi gua kita bilang saya bilang tuh soa-soa. Kong Bang Are lanjut di Cobra. Nintau dia penyambung di mana? Siapa yang bilang Cobra? Echen yang bilang Cobra dang. Echen yang pacik-pacik kalau salah tadi. Echen yang pacik-pacik. Echen le rupa tuh tahu-tahu Cobra jo. Atau banyak sto di sana macam. Ada tim Cobra ini masalahnya yang di sini Cobra banyak. Masalahnya ada tim Cobra juga kan yang bertanding. Jadi di rumah 4 orang sini ada banyak. Sebut Cobra tadi. Soa-soa juga ada. Yang main. Kan yang kasih dukungan tadi tim Soa-soa. Ini Soa-soa dan Cobra baku dapat ini. Soa-soa ada Cobra. Siren. Seru itu. Soa-soa dan Siren guys. Ya, Siren Coops sudah dipulangkan ke lobby. Apakah Soa-soa player, ya? Akan kembali memulangkan Siren ke arah lobby? Karena kemarin Siren ditumbangkan oleh Soa-soa juga. Soa-soa. Iya, di Novo guys. Dan membuat Siren tusun di sini guys. Apakah Soa-soa kembali akan menusunkan Siren di sini? Siren. Kita Siren.
Bang Aren bilang siren. Bang siren, Bang Aren bilang siren. Jadi mana ada ini, Bang? Siren, siren. Siren atau siren? Siren jurang siren. 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 Siren itu Bang Arep mantan, Ston. Oh, iyo. Sudah patah. Aduh. Salah pun. Oke, dan kita ada di sini. Siren. Apple Pen. Atau di rumah unta. Berhadapan dengan Mawar. Apakah Mawar mampu memulangkan Apple Pen? Ya, masih saling me... Itu Mawar kalau udah mekar ya? Itu berbahaya loh. Apa? Bisa meluluhkan hati seseorang Mawar kalau udah mekar. Mawar. Ini perasaan dari tadi. Iya, soal Bang Ari terus. Bang Ari soal perasaan Bang, terus diangkat iya. Soalnya Bang Ari dari, emang lagi kena di perasaan. Diperhatiin dari tadi perasaan terus soal iya. Kayak gimana ya? Kayak lagi disakitin atau lagi enggak, mesti begitu. Lagi dicemberui. Kalau nge-case itu jangan terlalu pasif, jangan terlalu monoton, jangan hanya bahas game terus. Kalau enggak ada terjadi perang ya, hati, ya, kita bahas mengenai hati bisa kan. Nggak bahas mengenai real life juga okay. Bisa. Enggak, menurutku sih kalau misalnya orang berpendapat. Tapi di sini kita tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung-menyinggung. Ya, menyinggung. Ini cuma sekedar pelengkap suasana. Sama yang Popoy bilang, sama biar yang Nai bilang, ini cuma bumbu-bumbu. Iya, begitu. Kan bagusnya ada feedback antara penonton sama apa namanya, caster kan, gitu kan. Ya, gitu. Sama yang Nai bilang kalau kan. Kalau ada yang mau respon, mau baking sayur, bagaimana Nai? Pembicaraan ini silakan dikomentarin lewat komen. Tapi nanti 5 menit ke depan kita balas soalnya kan delay. Yeah. Ya begitu. Kalau ada kritik dan saran juga nggak apa-apa. Kita menerima. Kalau yang mau minta nomor WA langsung aja DM langsung. Di-share lagi. Soal cewek. Yang pastilah lagi, kalian ya. Tahu bersama ini yang case ini yang cowok yang case semua ini yang case jomblo semua. Single maksudnya single. Iya, jomblo sama single beda. Jomblo itu. Iya, jomblo sama single beda. Single itu bagus sekali dan kita di sini. Bagus sekali nampaknya. Knock di sini antara Siren dan Soa-Soa. 2 versus 2. Tapi ada juga yang berkomen kemarin itu minta maaf ya. Ada yang berkomen bahas gameplay Joko, Anda usah bahas itu. Minta maaf ya. Kali lagi ini cuma pelengkap kok. Oh, dan icon dan sudah diblokkan ke apa. Lobby oleh masa depan. Nah, siapa tahu aja mungkin kena kan langsung ke hatinya itu. Jadi dia udah enggak bisa dengar kalau mau bahas-bahas yang ginian. Tapi kita tidak sekali lagi tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung atau menyindir. Be ready to lose. Oke, lanjut back to the game. Lanjut. Oke, dan kita lihat di sini masih dengan Siren dan Soa-Soa. Sama-sama. Ketemu lagi ya. Lagi-lagi di Ranger mereka sering ketemu. Iya, karena turun satu tempat. Mungkin, tempat mereka sama. Iya. Dan mungkin Siren akan mencoba untuk membalas kekalahan mereka yang kemarin ya. Iya. Oh, ini hari kedua, last day ya? Iya, last day. Iya, hari kedua. Ini udah hari kedua. Kamu sih, mana kok ketinggalan? Iya. Oh, ada nah, ikon. Cukup sekarat di sini. Sibuk banget mungkin. Sibuk bucin. Lagi, sibuk bersama yang lain. Lagi urusin urus masa depan dia. Masa depan amin. Diri sendiri, masa depan dia bukan masa depan tim. Kalau masa depan tim itu lain. Kan pengalaman sih, pengalaman kan kita kalau misalnya bisa dibilang orang ya udah sukses kan jodoh itu gampang lah dapetin itu. Bukan tanpa usaha tapi jalannya lebih mulus. Yoi. Iya sih. Betul sekali. Good lah. Mulus. Tapi mulus bukan tanto udah enggak ada apa namanya? Enggak ada halangan gitu kan. Iya. Enggak ada yang mulus loh sebenarnya. Mulus ya. Mulus. Tapi peluangnya kayaknya lebih besar gitu. Mulus itu bukan berarti tulus. Kayak jadi pro player dari pro player itu enggak segampang yang dilihat orang pas udah jadi pro player dia udah gini-gini. Tapi ada prosesnya yang harus kita lihat gitu. Iya.
Iya bang. Nah, mungkin mau bertanya juga boleh mengenai kita semua selain kita ngebahas proses, udah kan dibilang selain kita ngebahas gameplay pertandingan malam ini kita juga berbincang-bincang boleh saling-saling berbagi pengalaman di bidang e-sport. Tukar pikiran di bidang e-sport. Aku juga banyak dapat pelajaran dari. Ya, dan lagi-lagi SS memulangkan siren ke arah lobby di urutan ke-15. Kaget tajir. Lagi-lagi siren. Semangat-semangatnya. Kenternya ini lagi membara. Oh, membara siren tidak bisa membalas ya. Lagi-lagi siren harus tumbang lagi. Astaga. Ya, siren tidak bisa baik sekali berarti memang. Soa-soa memang adalah tim yang sudah menguasai tempat itu ya. Iya, Noho. Mereka sudah menguasai. Bahkan Siren pun dua kali ditumbangin di kompon yang bersamaan, di daerah yang bersamaan. Kemarin juga Siren harus tumbang dan kali ini Siren juga harus tumbang kembali ya. Baik sekali. Siren lagi nggak dalam performa terbaik. Performa, iya. Biasa lah. Itu kemungkinan banyak terjadi, banyak hal yang mungkin, banyak hal juga. Ada aspek-aspek ketiga. Aspek-aspek, iya ada aspek. Banyak aspek-aspek lain, sih, banyak aspek juga yang aspek hoki juga sih. Hoki tuh lebih lebih beruntung daripada jago loh. Aspek hoki itu loh ya, kalau dalam PUBG Mobile itu. Hoki. Tapi kalau misalnya dalam orang jago itu belum tentu menang, tapi orang hoki bisa jadi menang. Betul itu. Iya sama aja di hubungan juga pun kalau hoki ya tidak mau walaupun walaupun ketemuannya itu baru ke, itu sedikit ke arah-arah yang lain. Contoh kan banyak loh yang terjadi itu pacaran-pacaran 8 tahun, 5 sampai 8 tahun. Nah, kawin tapi sama yang orang beruntung, lain. Yang beruntung orang lain itu. Dia nikahnya kayak pengalaman pribadi nih diceritain atau gimana? Iya, nge-share-nya itu pribadi. Itu disamakan ini, itu aja, kan e-sport. Hari ini e-sport. Apa buat ini apa? Enggak. Contoh kan kita masuk di tim-tim besar itu, tim-tim e-sport besar itu. Banyak yang sudah berjuang-berjuang mati-matian, tiba-tiba ada yang lebih hoki, betul. Berpacaran lama, nikah sama orang lain. Ya begitulah. Iya, oke, back to the game. Back to the topic. Back to game. Oh, ditekankan gue ya. Enggak. Oke, dan kita lihat di sini tim 14 kayaknya akan bertemu dengan tim 12 di sini. Ya, tim 14 ada tamu di sini, INF. Tapi hanya lewat kayaknya. Match kali ini lebih dikit yang nonton deh daripada yang lain. Iya, negara INF, tapi berhasil dengan iya, satu player dari INF. Kalau sudah terjatuh dari mobil nampaknya. Ya, berusaha di end dari Kals. Ya, dan di sini kita lihat arah INF dan sekedar Chen Castrum revive ke arah temannya. Oh, tidak bisa ya, ternyata INF tersisa dua player di sini. Yang mau lihat timnya di spek, kalau mau di spek di komen bisa. Tapi komennya yang menarik biar kita bisa bahas sesuatu yang menarik dari kalian, Kak. Ada yang mau nanya-nanya soal perkembangan e-sport mau di Manado, di Sulut ataupun di Indonesia, Kak, bisa saling-saling share di sini. Yoi. Mungkin ada informasi-informasi juga dari kalian yang torang semua butuh-butuhkan, bukan cuma dari torang caster. Mungkin paling banyak untuk sekarang. Tahu. Kalau sekarang mungkin paling banyak orang nanya soal PNC, informasi soal PNC. Iya, PNC karena sementara diselenggarakan PNC dan sudah lewat wave pertama. Wave pertama itu. Sudah lewat. Sudah kualifikasi gelombang 1 sampai 4 sudah baru selesai itu kemarin. Ya, kemarin kayaknya. Dan masuki wave kedua ya, guys. Kedua ini kalau enggak salah. Udah mulai masuk wave kedua untuk minggu ini. Untuk tim-tim yang enggak lolos yang senang daftar. Yang enggak lolos wave 1 juga boleh kalau enggak salah boleh. Iya, masih bisa, masih bisa mendaftar di wave 2. Wave 2. Nah. Oh. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tambah jadi lagi untuk
di revival Instagram revival itu ada informasi bahwa tanggal registrasinya di apa ditambahin tanggal registrasinya waktu registrasi. Berarti masih ada kesempatan lagi dong. Kan biasa kan pertama ya awalnya kan cuma sampai tanggal 16 ini. Terus mereka tambahin mungkin 3 hari untuk pendaftarannya. Tanggal pendaftaran, jadwal pendaftarannya. Dan lanjut Chen. Oke, dan kita lihat di sini INF mencoba melakukan rotasi tapi bertemu lagi dengan tim 1 dan sok terkenok di sini. Ada flagging yang dilakukan oleh Smooth di sana, tim 1 nampaknya tersisa Po yang akan bertahan dari tim INF. Ya. Po kok astaga. Cukup sekarang dari Po di sini, satu player lagi. Dan sudah ada push yang dilakukan oleh Lau. Nampaknya INF akan dipulangkan ke lobby ke A. Ke lobby di urutan ke-14. Dan ya, Lau memulangkan tim INF ke lobby di urutan ke-14. Tersisa 13 tim yang bertahan dengan 48 player yang masih hidup. Kita lihat di sini. SS dibegal oleh tim 2 ternyata. BMJ. Tersisa Pushy. NC Pushy di sini. Pushy. Berhadapan dengan tim BMJ yang masih lengkap dengan 4 player di arah jembatan Novo. Ya, teman-teman yang lagi nonton kayaknya sulit ya untuk SS ya. Lewat dari hadangan BMJ. Ini baru 57.000 orang yang nonton loh. Tadi udah sampai 1 juta penonton. Oh, dan cukup, ya cukup. SS. Guys, SS sudah dipulangkan ke lobby di urutan 13. Cukup panas juga untuk awal game ini. Yo, ada beberapa tim yang dipulangkan ke lobby. Ya. Udah 4 tim yang dipulangkan ke lobby. Ya, beda kayak kemarin. Kalau kemarin di awal-awal game masih Soalnya ada beberapa tim yang sudah mengetahui alur rotasi dari tim ini. Mungkin dicegat kan. Tapi masih cukup banyak. Masih 2. Iya, 12. Dua tim aja yang dipulangkan. Dua tim aja yang dipulangkan ya? Empat tim. Ya. Oh, empat tim. Tapi emang AIM-AIM player-player sekarang udah menakutkan semua. Bagus sekali dari AXM. Performa mereka sebenarnya sama rata sih. Menumbangkan Cuman ya, disini. Kadang keberuntungan dan emang fokus. Dibilang perkembangan di segi game PUBG Mobile paling pesat sih menurut. Iya. Saya soalnya gameplaynya itu dari season ke season drastis naiknya itu. Meningkat gameplay ya. Orang gameplay semakin jago-jago ya peningkatannya drastis soalnya season kemarin juga season 8 season 9 klasik masih kayak biasa tapi ini klasik sekarang klasik udah, itu kebanyakan kayak turnamen karena tim-tim turnamen juga yang udah banyak yang main klasik sudah sering ikut turnamen. Jadi terus orang udah banyak apa namanya? Referensi mau belajar gameplay di mana iya banyak YouTuber konten kreator juga ya yang sering lebih share. Gampang. Turnamen LPS juga ini makin berkembang. Jadi ya tanpa emang dari season sebelumnya itu semua juga tahu kalau di apalagi udah di final ya. Yaitu tim-tim terbaik sulut yang ke final. Dan ada juga sih dari LPS tim-tim tamu. Ya. LPS juga yang aku dengar-dengar dari luar banyak yang nyari turnamen dari LPS sulut. Iya, banyak ya. Banyak. Aku banyak ditanyain cuma memang daftar aja gini-gini. Iya, cuma memang untuk minggu-minggu ini memang banyak yang bentrok, banyak turnamen ya, banyak juga. Banyak turnamen kan. Dari... Makanya ada beberapa tim yang kuat, yang udah nungguin, yang udah nungguin untuk ikut LPS. Soalnya kalau bisa berpartisipasi karena bentrok nih. Kalau dilihat tiap hari untuk sekarang ada turnamen. Iya tiap hari bahkan ada turnamen online. Pandemi ini, ya kecil-kecilan maupun besar sampai nasional pun ada. Iya karena kan ya faktor di rumah aja sih. Pandemi ini banyak yang memanfaatkan untuk tetap latihan, ikut turnamen online. Lebih produktif lah kalau orang bilang. Lebih produktif ya. Gitu.
Kalau dulu biasa, kan saling mengembangkan gameplaynya. Dulu saja kita bikin juga turnamen online, kita harus ini kan harus memikirkan juga jadwal offline-nya. Takutnya kalau bentrok kan nggak mungkin kan, kalau offline kan palingan 1-2 hari itu full dari pagi sampai. Kalau online begini, walaupun ada yang bentrok, turnamen kecil-kecilan lain yang bentrok, tapi kan waktunya dibagi. Ada juga kan yang hanya sore, jamnya sore. Ada yang siang, ada yang tengah malam. Ada yang minta Elvo di spek dong. Nanti semua pasti akan di spek kalau lagi kontes. Ini semua tim lagi mencari tempat. Ya, ini udah memasuki zona keberapa sih? Keempat kan? Ketiga. Ketiga kalau nggak salah. Tiga. Ya, tiga. Ketiga tapi udah ada beberapa menit lagi akan berjalan. Beberapa tim-tim yang udah dipulangkan ke lobby. Ya. Jadi untuk mid game ini sih cukup pasif sih. Ah, ya. Kita suka aja pasif. Tuh komen-komen bagi ini dong. Vanessa, double X, semangat sayang, siap. Oke, dan kita lihat di sana. Oh, dua player. Sayang siapa yang disuruh? Kau nyelamati kenek begitu. Ini di publik kong dia begitu dah. Semangat sayang. Wih, semangat. Kita lihat di sini. Sedangkan nggak dapat tunjung je. Nggak dapat tunjung jadi komen. Cuma tulis ketik, cuma ketik titik. Soalnya besok semangat nggak punya. Apa yang nggak sebab bilang begitu? Aduh. Oke, dan kita lihat di sini bang, tim 11. Iya, kayaknya dari tim CNV. Tim 1. Wow. Hati-hati di CNV. Siapa dong aku sayang-sayang? Boleh setemu cumu. Kalau yang mau nyemangatin sayangnya tuh sayangnya siapa? Oke, bye. Jangan sayang, jangan sayang Ade. Dan tim Lau sudah dipulangkan. Jangan sayang aja. Enggak apa-apa sih kalau bilang seperti itu. Info juga gaya turnamen ataupun scrim sekarang metanya udah berbeda sama season yang lalu. Iya banyak ya, udah berbeda. Beda dari season yang lalu ya. Mau dibilang PUBG juga punya meta, bukan kayak game-game iya. Oba gitu. Memang PUBG ada beberapa game, hampir semua game sih ada metanya. Tapi kan sekarang Battle Royale, ya, mereka berpikir Battle Royale enggak ada meta. Iya. PUBG Mobile ada metanya juga. Itu dilihat dari rotasinya, dilihat dari senjatanya. Tapi kalau halo senjata, Jackie, halo Christine Anastasia. Siapa dia? Gak tahu, aku gak lihat lagi. Itu mau lihat komen kan delay juga. Ih, memang balaf love memang. CNV Nuts. Oh, Nuts toh. Ayo Bang Nut, semangat Bang. Itu udah disemangatin itu. Ya, di sini tersisa remote-nya itu juga love-love loh. Vanessa. Semataku. Semataku kayaknya bikin akun palsu. Bikin no, bikin akun palsu. Hode. Bikin palsu dong, ngapain? Semangat diri sendiri. Gak tau ini Jeki. Aku atau orang lain nih? Tuh salah orang lagi anjir. Oke, dan kita lihat di sini. Hah? Kenapa, Bang? Udah. Enggak apa-apa lu kalau ada yang perang langsung. Enggak, belum. Potong kalau ada yang perang. Iya. Lanjut. Kalau meta-meta sekarang orang looting minim langsung cari tengah kalau menurut saya. Menurutku. Oh, iya ya. Iya, banyak yang udah nggak pikirin lootingan ya, yang penting rotasinya dulu selamat. Soalnya orang mikirin pas rotasi itu kalau misalnya biarpun lootingan banyak ataupun lootingan bagus, tapi kalau kepotong pasti rotasinya di rotasi itu kepotong mati percuma. Iya, percuma iya aja lootingannya. Kayak lootingin buat iya, orang aja. Ngelooting buat tambah orang gitu. Ini kenapa ini? Lagi gue kayak iya, loading si live-nya. Hah? Live-nya kok hilang ya? Setak kayaknya live-nya. Iya, di sini ada ini apa? Merutang gitu.
Iya. Kenapa ya? Bentar. Kirain gilangan gua. Sama. Bilang. Enggak, ini di live chatnya juga mereka udah pada bilang. Kayak minta-minta UB kayak di Kongo ini. Gue tiba sebar, tau sebar lo kan. Di grup ini rame. Woi live. Astaga bangke. Bener kan? Pasti kan? Ini aku lupa beli kuota, cu. Astaga. Astaga. Aduh, suara. Eh lagi seru-seru SN. Astaga. Sorry guys. Tar. Tadi lagi dekat. Kirain jaringan ku anjir. Bangke, sorry guys. Headset gue dan kota. Kamu mau sih bagaimana? Online kan di counter. Ya, online sih. Tadi tak so lupa, astaga. Isi dulu, kalau yang ada match kedua. Nggak tahu ini siapa yang kita sudah keluar dari apa. Nah. Sudah keluar nggak dari itu? Ya yang tiara itu. Mungkin. Ada. Kan sedia payung sebelum hujan. Jangan sehujan baru mau bicara itu payung. So lupa dang. Setua kang. Yoi. Boleh kawin Jo. Kita pak cuma bisa dong. Apa dia nggak tuh orang kalau nggak padahal tepung bagus. Gitu sekarang kalau nggak salah ngebug. Kalau misalnya jaringan, pernah katanya, main mati kan mati kok orang masih terang spek. Ah kita pak gitu no. Saya nggak bisa waspek sama main. Tapi ya, mesti tunggu gitu? Biasanya langsung jadi berapa lama 1 menitan gitu. Kita kalau mati dong. Kalau mati nggak bisa waspek nih teman. Tunggu teman aja. Ditambah. Kayak itu kayak expected sekarang ngebug itu. Ini bug expected ya kayak. Kan PUBG kan setiap update pasti ada bug. Setiap game nggak ada yang sempurna, pasti ada bugnya. Iya. Kirain kita perhatiin. Teman bilang begitu. Ada juga yang karena jaringan. Sekarang itu sih bugnya sekarang itu. Ya, tersisa 3 tim, guys. Oh, sudah jadi? Sudah jadi. Dan dia nak putus kalau. Oh, sudah. Eh, belum. Lagi kan ada. Enggak, belum. Tak anjing di live. Ya, MD Bips dan MD King yang tersisa dari tim Flow, masa depan Flow, dan AXM. Ya, tersisa 3 tim. Tim Elvo versus... Oh, dan sayang sekali MDB sudah dipulangkan ke lobby. Tersisa 2 tim, Elvo versus AXM. Dan dimenangkan oleh Elvo. Elvo berhasil chicken dinner di match ke-2 hari ini. Atau match ke-5. Dengan total 9 kill. Di urutan kedua ada AXM. Dengan total 5 kill. Di urutan ketiga ada... Masa depan Flow dengan 10 kill. Ya, itulah dia hasil match ke-5 guys. Ya, sebentar lagi kita akan langsung lanjut ke match terakhir ya, Bang. Iya. Match terakhir. Kasih 10 menitan lah. Kita break dulu ya, break 10 menit. See you guys. Sensit. Kayaknya masih ngebug deh soal live. Iya. Iya belum. Udah jalan. Ini udah jalan. Bentar lagi. Ya, dia kan delay kan. Ini kurang pakai tape HP sih ini. Oh, udah. Oh, iya.
Yang jikan siapa Jen? Elfo? Ya, Elfo. AVP poin yang di atas. Tim Elfo ini, tim Elfo MT ini juga kayak pendatang baru ya? Mabes Trokem ya? Dorong waktu lalu ikut tapi MT itu belum pakai Elfo. Oleh. Cukup pesat juga perkembangannya. AV ke berapa, Chen? Ya, dorong berkembang. AV. Padahal dulu dorong cuma sampai semifinal. Sekarang sudah. Berkembang pesat deh pemainnya. AV juga. Match baru saja. Itu yang di sosmed ada orang tuh. Bagi hal. Memang ya. Itu cuma dua kan? Room DP room kan? Mas Paket kan? Siapa? Cuma dua kan di room di perspektif? Kalau room ini, room turnamen waktu lalu kita Tinsen dari Revit. Beli kan? Itu dorong, bukan beli, beli di Tinsen ya. Tinsen juga kan? Tinsen yang tapi kasih. Waktu lalu cuma Tinsen kasih red rhythm kan, kode rhythm gitu. Wih, tak kira mau dapat dua cuma. Itu gagal sekali saya mati, ini kan di perspektif 8. Terus saya mati kill berapa Afe, Chan? Mati Afe. Red Zone dengan Berbang. Baru DP senjata boleh DP lutinya. Ini kita kasih yang nanti ada tamang-tamang orang-orang luar dan kita tempat barang lagi di live. Pas main party Afe 5 kill. Bukan Afe 6 urutan keempat. Dorang HP poin masih tinggi, cuman tadi dorang sempat tusun kan. Dorang jadi bingung. Ih, kecen ke live, mau pakai kuota. Kong. Dede jaringan bagus. Malaysia ini, cuy. Indonesia. Malaysia bangke, kita selalu lupa kotek tadi, astaga. Malaysia P Telkomsel. Udah ping sampai 20.
chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.
Sudah bang nyala tempatnya belum full cek tempat cek oke. Halo, selamat berjumpa lagi bersama kami di sini, sama torang-torang di sini. Seperti biasa masih dengan empat ya, 1, 2, 3, 4 orang bersama saya Arey, dan ada siapa, sebutin sendiri jangan ini. Echan, ada Jeki, dan terakhir ada Nai, penyemangat kita. Ada pemberi bumbu-bumbu, Papoy. Nah, Nai kayaknya sengantuk. Ya ini lihatan. Sudah lengkap bang, apakah masih boleh bisa ini di-start? Mau ini sampai mau lihat siapa yang mau jual. Sesaat lagi kita akan memulaikan match terakhir LPS Online Turnamen Season 8 di Grand Final kali ini. Sanhok. Ya, seru nih Sanhok. TPP yang dipertandingkan itu ada TPP, adalah TPP Sanhok. Nantinya Sanhok. Di caster, di shortcaster ada Echen dan Mas Jack ya, Mas. Kakak ya, Jeki ya akan temanin ya, ya akan temanin kakak Jeki. Nyongke, ngani nggak boleh bahasa hilang. Ini start ya bang, udah pas. Oke. Semua FK gas. Online. Oke, gas. 5, 4, 3, 2, 1, gas. Gaskan. Kau seru. Dukung terus tim andalan kalian dengan hashtag tim andalan kalian. Biar timnya lebih semangat, biarpun match terakhir kan. Yoi. Seperti biasa 16 tim ya yang bertanding, lengkap 64 player yang masuk kali ini, tidak ada yang skip, tidak ada yang out, dan tidak ada yang berhalangan. Contoh juga masih buat tim-tim lain lebih disiplin lah. Masih konsisten. Iya sih kan biasanya ada turni-turni yang lain tuh kalau misalnya
ada beberapa match kadang kalau misalnya so tusun-tusun di awal udah nggak yakin so, kan malas mau masuk toh malas udah nggak yakin buat tapi kayaknya kan kalau di sini kan masih bisa peraturan gitu. Lagi kan kayak gini nih ngebak-ngebak nih nggak bisa masuk lagi sama berarti bang nggak bisa disalahin jaringannya kan ya, jaringan emang emang dari selainnya tension harus komplain ke tension harus emang harus emang kan setiap update kan pasti ada bug-nya jadi bisa masuk sudah sama masuk cuma ya biasa bug oke dan kita lihat di sini arah pesawat dari Haitin menuju ke Sahme ngebug lagi dengan ngebug kiri nampaknya di sini tes ya, ada jaringan tuh kayak bangkit jaringan lagi jaringan kenapa ya jaringan tuh selalu menjadi penghalang deh. Oke, dan kita lihat di sini semua tim sudah turun dan jaringan selalu menghalangi. Iya, memang benar. Kadang jaringan yang sering menghalangi kita untuk berproduktif, untuk lebih produktif lagi. Itu sih. Kalau masalah ini sih ngebug ini kayaknya emang dari Tencent. Contoh kan, kita ngechat orang dibalas nih. Mana ini bumbu-bumbu lo? Iya, bumbu-bumbu di sini di arah Paradise ada dua tim antara Elvo dengan INF. Dan Uns di sana udah terkena di match terus dari Freeze. Kayaknya ini match terakhir. Ya, ini match terakhir jadi seru guys. Akan semakin seru ini. Banyak yang nantinya apakah akan barbar di yang barbar saling tahan menahan. Iya, yang saling nabrak-nabrak. Tinggal lihat sih mana yang kuat mempertahankan Asia. Mempertahankan hubungan mempertahankan kita akan lihat di sini, kita akan lihat di sini juga seberapa kuat mereka mempertahankan poin mereka atau mempertahankan mana yang konsisten. Iya, mana yang konsisten. Iya. Karena untuk kita lihat sendiri memang kalau hati yang konsisten itu sangat susah loh di banyak tim-tim jago tapi kurang konsisten. Juga yang udah capek-capek berjuang tapi ya sisi lain ada yang tidak konsisten. Itu yang sering bentrok dan sering hancur ya. Memang kalau dalam satu tim tuh harus berjuangnya itu sama-sama. Sama juga dengan hubungan. Nggak mungkin berjuangnya sendirian aja. Iya. Tapi kan ada yang konsisten. Kok kayak hubungan berjuang terus ya ini ya pembicara aja. Berjerumus ke hubungan terus. Kan, maksudnya kan di tim itu ada yang berjuang sama. Ya, hubungan-hubungan tim. Katanya Bang Are. Di tim itu kan ada yang hubungan berjuang. Hubungan kan nggak harus hubungan in relationship. Siap. Iya. Bisa juga kan di teman, tim. Kan pertemanan juga kita harus saling ngejaga loh, nggak hanya ngejaga pacar-pacar kita, kita teman juga harus kita jaga, harus ya, tim juga harus jaga itu juga. Sehingga untuk mencari apa itu dalam tim itu chemistry itu dalam tim atau dalam hubungan itu chemistry yang paling diutama. Karena chemistry itu yang sering menghubungkan itu. Nah. Kok agent ngegas? Oh enggak sih, soalnya agent ini hati enggak dan pernah pikiran. Ngerasain seperti itu mungkin. Makanya apa dia enggak. Apa sih wanita rasa-rasa nih dia? Hati dan pikiran. Soalnya apa sih wanita rasa-rasa? Bayar. Oke, back to the game. Ya, ini belum ayo, ada guys. Peperangan yang terjadi, jadi di-share lagi. Silakan. Masih sedikit yang nonton, masih lebih sedikit dari yang tadi. Ini udah last match loh. Di-share. Biasanya last match begini lebih rame. Kalau belum udah mulai sepi. Di-like kalau belum di-like. Saling mendukung ya. Tapi kok biasanya
udah mulai sepi nih yang nonton ini. Padahal ini udah match terakhir. Kita akan kembali lagi nanti di season berikut itu 2 minggu ke depan kayaknya. Harus dipercepat dong, Bang. Jangan lama-lama, Bang. Aku enggak kuat nunggu. Untuk season berikut kan. Season-season berikut kan kita juga harus Ini lagi perang sama tim apa itu? Elfo. Ya, tim Elfo kayaknya sudah dipulangkan ke lobby satu pemain. Ya, Miracle sudah dipulangkan ke lobby. Elfo MT. Sayang sekali ya, harus pincang di awal-awal. Ya, dua player saja yang sudah dipulangkan ke lobby. Wow, si Envy bertemu dengan INF. Ternyata ada tim 4 yang coba melakukan rush ke arah tim INF. Oh, dan tim Xavier ke... langsung saja dipulangkan ke lobby. Sepang lobby. Ya, trade knock di sana dari tim CNF. Ya. Berbahaya untuk CNF karena hanya dua yang aktif di sini. Sementara Elfo juga sudah mulai masuk ya di antara peperangan kedua tim ini. Ya, INF. Oh, bagus sekali dari Suko. Sebenarnya ada tiga tim ya? Ya, tiga tim yang berperang di sini. Cukup berbahaya juga untuk INF karena tersisa... Oh, dan Pu. Cukup sekarat ternyata di sini. Dan ada lemparan granat dari Elfo di sini. Cukup berbahaya. Ini INF yang terjepit. Dan kita lihat di sini. Tim Elfo coba lebih maju lagi untuk menghadapi INF. Karena INF hanya dua player yang aktif. Di sisi CNF juga hanya Boots terkenok di sana. Elfo Boots berhasil dikenokkan oleh CNF. Gojek masuk, bisa masuk atau enggak? Halo? Ada. Masuk. Enggak, maksudnya di game masuk atau pak? Enggak bisa masuk ke pak. Oke. Tencent fix please. Tencent. Ya, harus ada Tencent be nice dong, ini last match loh. Oh, dan ternyata Kal masih bisa di Bang Ari sih harusnya kan official. Yang pertama bal sulut. Cukup harus... pasif ya untuk game Sanok. Iya. Apalagi untuk mereka, game mereka match terakhir. 6 player yang sudah dipulangkan ke lobby. Biasanya kan kalau misalnya lihat match terakhir gitu. Iya, terakhir pasti bisa. Barbar satu kompon bisa berapa 3 tim, 4 tim. Jadi memang soal apa namanya strategi sih menurut. Iya. Menurutku ini untuk saat untuk pas ini. Ya, di sini kita lihat tim ada 3 tim lagi yang perang antara BMJ, AXM dan Siren. Di daerah ruins ya menuju ke Bootcamp. Dan Cobra, satu pemain dari Cobra sudah terjatuh nampaknya di sana. Bertemu dengan TNS tim Cobra. Oh, dan TJR Cooper juga terkena ke sana, terkena dari tim Icon. Dua orang terkenal dari tim MT di sana. Oh, terkenal di sana dari tim Cobra ke arah tim TNS. Iya, TNS. Cobra sudah kehilangan satu player nampaknya di sini. Dan Rainbow nampaknya masih bisa di-retard ya. Karena tim TNS. Dan kita pindah ke arah INF dan CNV masih berlanjut di daerah Paradise, sama-sama mengenokan satu player nampaknya. Dan oh, dan di sini kita lihat CNV Moods tersisa sendiri karena IPI nggak tahu nama apa ini. Ya, sudah dikenokan. Emang kalau Sanok itu caster di push untuk lebih aktif kalau di sana.
takutnya setiap kali map-nya ada war pasti di sebelahnya juga. Di tim sebelah juga pasti ada war karena deketan-deketan. Enak kalau cuma nonton terus ngomong, ini harus aku yang pindah, ini cari ini, jadi okay. Ngomong mau caster itu nggak konsen. Nah, caster itu bukan cuma ngomong tapi yeah. Jadi ya, berapa juga kan harus analisis berapa juga. Peran lah ya masih lengkap. Oh sudah sih pulang, sudah ada dua tim ternyata yang dipulangkan keluar. Kenapa ya sudah mulai tidak fokus si NV dan MTR ternyata sudah dipulangkan ke lobby guys. Aduh sayang sekali. Match terakhir ya. Dan di udah mulai panas nampaknya di arah tim BMJ tersisa dua player nampaknya. Exa sudah tidak bisa di revive ya, langsung dipulangkan ke lobby. Siren yang mendapatkan kill ternyata dari Exa di sini, dan kita lihat tim BMJ nampaknya akan berputar ke arah kiri ya, jembatan dekat Prince. Soalnya kalau di Sanuk dilihat sih zona antara perpindahan zona pertama ke kedua itu tim-tim udah mulai ketemu. Jadi mulai banyak peperangan di antara zona pertama sama kedua, kan meta sekarang kan banyak yang ambil langsung ke tengah. Iya, langsung masuk tuh. Masuk tengah. Jadi banyak saling ketemu di rotasi. Dikejar-kejar sama blue zone. Karena Sanok susah hati. Betul kalau misalnya apalagi blue zone sekarang udah semakin sakit tuh. Sesakit-sakitnya ditinggalin hubungan lagi. mulai lagi ditinggalkan sesakitnya terasa loh, itu sakitnya terasa sampai ke dalam ini serta biasa udah pasti tinggal kok ini ceritanya tuh, makanya buat cerita selalu hubungan kita lebih baik ditinggalin daripada dimakan oleh blue zone. Oke, tadi kita lihat di sudah menjaga posisi. Pergerakan dari NFO kalau langsung ditemukan saja oleh Matt di sana, dan Matt dibalas juga ternyata oleh Ounce. Berhasil mengenokan Matthew di sini. Dan kita lihat di sini NF cukup sulit untuk masuk ke dalam circle karena sudah dijaga oleh masa depan Wolf. Dan kita lihat di sini Po mulai bergerak ke depan, tapi di atas sana sudah ada Sorodo dan Flawless, dan ya berhasil masuk ke circle. Komen-komen mendukung tim-timnya. Masih oh, dan kita lihat Sona berpindah ke bootcamp guys. Jadi Sona ketiga ini sudah mulai mengecoh kayaknya ini. Iya. Beberapa tim kelihatannya udah sudah mulai pindah ke pulau sebelah, iya. Tapi Sonanya kembali lagi. Bangke kan kayak udah deketin terus kan ya. Udah kayak ngasih harapan ditinggalin. Aduh kayak babak are ini, dan bagus kayak sekali dari are. Matthew berhasil memulangkan satu tim INF pulangkan ke lobby, dipulangkan ke arah lobby. Iya, tersisa 13 tim yang bertahan karena sering keseringan sebutin INF itu CNV, ngoni sebutin CNF. CNV. CNV. Sudah lu tahu kok itu. Sorry guys kalau salah baca. Yang betul yang mana? Oke, dan kita lihat di sini Bang. Sorry Bang, Ape melawan TNS di sini. Oh, terkenok dari satu dari Ape di sini. TNS cukup sekarat juga. Dua lawan dua situasi sekarang. Namun nampaknya Black Panther lebih memilih untuk melakukan revive Dev. Ya, tersisa satu player dari TNS. Seharusnya tim AV bisa maju sih, karena ada dua player lagi yang aktif. Tapi nampaknya tidak mau ambil resiko tim AV. Lebih memilih untuk... Oh, dan Jordi ada MVP ternyata yang datang join ke arah dua tim di sini, dan MVP berhasil steal kill ya ke arah Ave, dan ya Ave tersisa satu player yang aktif, tersisa Epai di sini, berbahaya untuk Ave, mereka ada di puncak klasemen dan apakah mereka bisa bertahan di sini guys. Oh, dan kita lihat di sini
Team TNS. Ya, Mas sudah aktif lagi 3 player dan sementara kita ke arah Cobra dulu di sini tersisa Not To You yang bertahan untuk tim Cobra. Nampaknya ada kedatangan tamu dari MVP. Memang ya. Bung Arai, caster kita udah tambah berkembang ini ya, udah memang. Oh, udah klop gitu ya. GG, on fire. Udah gak kayak season-season kemarin gitu, masih baru. Ini harus udah dibayar sih ini. Tuntutan pekerjaan ini. Memang harus lebih aktif. Iya. Harus semangat. Harus semangat. Betul. Jangan sampai kendor. Harus sadar diri. Ajar terus. Kita lihat di... Jangan takut salah juga. Apa, season-season sebelumnya, aduh, masih... Kan setiap gak season tuh gitu. Perkembangan lebih. Ya, jadi itu... sadar diri sendiri lah ya, guys. Kita itu butuh kritikan dan komentar. Pasti semua kan ada ya, perkembangan. Kayak hubungan juga ada perkembangan. Ya, menuju ke arah mana kan harus tahu. Jangan stuck di situ aja. Ada arah sih, kayak ini, kayak... Kalian ini kan stuck. Kalau nge-spec kan stuck. Di sini ada tim Lau. Back to game dulu. Udah okay, mulai seru. Nah, back to game. Udah mulai seru. Lihat kan? Zonanya kembali ke pulau sebelah bangke kan. Ketularan. Ini zona yang rumit sih. Kalau hubungan rumit. Rumit ini. Serumit. Banyak yang sudah masuk lagi ke arah bootcamp. Arah bootcamp tapi zonanya balik lagi kan. Aduh. Ya, astaga. Kayak hubungan di PHP ini. Iya, PHP ya, ini. PHP ini. Oke, 12 tim lagi yang bertahan dengan 39 player yang masih. Kejahatan di sana, Paro, PSCL. Masih cukup rame ya untuk ya, zona keempat ya kalau salah ini. Iya, empat. Blue Zone sudah berjalan menutup. Dan masuk ke zona kelima. Iya, zona kelima. Dan Lau berhasil ada mendapatkan dukungan player. Untuk Elfo nampaknya di sini. Caster kita malam ini kayaknya Morgat hehehe. Iya, Morgat hehehe. Udah, back to game. Back to dong. Game. Oke. Okay. Morgatnya di spam. Panas sudah mulai kelima, udah mulai baku hantam. Iya, dan di sini kita lihat SS bertemu Icon. Nah. Ya, Icon. Udah nyebrangkan zona balik lagi, Wan. Ini kalau pada orang PHT ini, orang sementara memaki-maki. Waduh, suaranya pindah, waduh. Ya. Dan kita ke arah tim 14 di sini. Tim 14 versus padahal SS. Padahal udah nentuin tujuan. Jadi apa sih? Kalau ambil positifnya jadi pembelajaran buat tim itu. Oh, bagus sekali ya. Kenapa? Lanjut. Udah mulai kurang. Pembelajaran untuk tim, jadi kalau misalnya zona ke situ, kita harus kemana, gitu kan. Iya. Kita ambil stay positif aja deh, kalau misalnya zona-zona kayak gini. Ini cukup tricky juga zona kayak gini, ini balik lagi ke... Sulit. Nggak tahu kalau balik lagi ke bootcamp, apa balik lagi ke pulau yang sebelah. Nggak tahu ya. Lihat ini sudah menutup, sebentar lagi akan berpindah. Sabar guys. Dan ini MD Flow. Cukup sulit untuk masuk karena di depan mereka ada Siren dan King terkenok. King terkenok di sana. Iya, Sirennya Farmer berhasil menempatkan satu orang dari tim. Dan Yom juga terkenok. Oh, dua orang terkenok. Sulit untuk masuk. Oh, ada terpati di sini. Oh, langsung secara lobby MD Yom. Oh, Koko Bips juga dan tim MD Workflow. Tim MD sebenarnya harus dipulangkan ke lobby. Harus dipulangkan ke lobby di urutan ke-9 guys. Sayang sekali. Dan ya, kali ini benar-benar di pulau sebelah. Berada emang di udah pasti. Tim 1, hanya ada tim 1 yang berada di dalam circle. Oh, ada tim MVP juga. Memang gagup keberan dari tim Siren. Iya, MVP. Sudah menunggu arah. Oh, dan Little terkenok di sana. Dan satu lagi terkenok dari ada BMJ yang coba masuk untuk melakukan perang di sini. Sparrow tidak ketahuan sendiri. Tapi cukup menyulitkan ya. Dan nampaknya Siren sulit untuk masuk. Ya, dan di sini tertahan sepertinya tim Siren. Iya, tertahan. Sulit sih, menurut aku sulit. Untuk masuk sulit. Oke, dan kita zona sudah mulai memasuki zona ke-7 ya.
7, 5, kali, eh 6. Ke-6. Sudah berjalan busannya. Dan tersisa berapa tim? Tersisa 8 tim. Di sini kita lihat AV masih bertahan, Epai. Dan tim 11 menghadang tim 16 kayaknya yang akan melakukan rotasi di sini. MVP tersisa Dolphin. Satu orang ya? Iya, Dolphin tersisa ya? Dolphin. Dari MVP dan berhasil di Tim Siren di sini hajar oleh Lau dan MVP harus puas di posisi ke-6 dan Lau. Ya, Lau posisinya sangat enak berada di tengah-tengah circle. Tengah-tengah jadi, circle. Iya, jadi hanya menunggu tim-tim yang akan masuk. Tersisa 5 tim yang bertahan dengan 10 orang. 5 tim, 10 orang. Hanya dan sini Jinx. Kalah aim ternyata Jinx melawan Blackflock di sana. Karena di sana Jinx. Dan kita lihat Blackflock sedikit mendekat ke arah tim 1. Mungkin masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Iya, masih bisa di-revive karena tidak ada angle tembakan lagi dari tim TNS ya. Dave juga menekan AVP ya. Sana masuk dipulangkan ke arah lobby. Dan kita lihat di sini Icon Cancer nampaknya tidak bisa bertahan lagi. Ya, Lock sudah terkena. Cukup seru tapi masuk. Ngebug. Astaga. Iya, seru ini. Rainbow astaga. Berhasil dikenokan oleh di sana. Yarlox juga masih terkena. Smooth kita lihat. Cancer dan Icon berlomba renang kayaknya di sini. Dan Mawar. SS Mawar berhasil dipulangkan ke lobby. Tersisa 3 tim yang bertahan yaitu TNS, Icon, Lau. Ya, kita lihat berapa dua tim? 3. TNS versus Lau sih ini. Karena Icon hanya sendiri dan berada di air. Ini kayaknya Babrenang. Mereka tahu, Lau tahu TNS ada 4 orang ya. Tapi TNS hanya 3, hanya Lau yang meletak di sini. Dan Lau terkena. Ya, ada bokong yang dilakukan dari oleh Icon. Ke arah Icon. Lau. Cancer. Dua terkena dari Lau. 3 terkena. Bagus sekali permainan dari Cancer. Ya, ini sangat TNS baik. TNS ini. Ini mungkin TNS yang akan terlihat. Chicken. Tapi di game pasti ada kemungkinan ya, pasti terjadi. Ada kemungkinan. Kayak karena, hubungan gitu. Aduh, sayang sekali ya Lau. Tidak berhati-hati. Banyak kemungkinan. Kemungkinan sih banyak, tapi kepastian doang kemungkinan yang kurang. Kemungkinan pergi tapi masih cinta. Tapi kan kemungkinan untuk membuat kepastian pasti ada kan. Ini berbahaya, ini Icon mengganggu sekali loh. Si Cancer kemungkinan ini. Bertahan juga masih ada sih bang. Dan kita lihat masih tinggal 2 game, 2 game, 3 game. Kita lihat di sini. Cancer. Ya. Dan Chicken Dinner belum. Chicken Dinner oleh. TNS yang berhasil Chicken Dinner. Dengan total kill 8. Dan di urutan kedua ada Lau dengan total kill 5. 4 kill. Selamat buat tim TNS. 5 kill. Ya, 5. Chicken di last match. Icon juga ketiga, 4. Icon 4. Dan seterusnya. Berarti emang. Seru guys. Kayaknya cukup panas tapi caster gak bisa lihat loh. Astaga Tencent, fix please. Harus sih. Jangan kayak hubunganku dong yang gak pasti masuk tapi gak berjalan gitu kan. Masuk hubungan udah PDKT tapi gak jalan. Astaga. Bahaya sih itu. Udah bang, udah bang. Ini udah gak apa-apa sih kalau mau penonton, penonton juga bang. Banyak yang baper ini. Komen-komennya juga udah mulai pada baper. Iya. Jadi, bagaimana ini? Kong? Jadi gimana ini? Jadi mau lanjut abang atau hubungan? Abang hubungan gimana ini? Mau pulang atau mau ulang ini bang? Ini bang Ari so keno kayaknya ini. Ada, mau berjuang ada. Atau mau berhenti? Ada. Mau berjuang atau? Ada. Masih bertahan. Kalau itu nggak ada mundurnya sih, maju terus. Iya. Jadi ya terima kasih lah untuk semua tim yang berpartisipasi ya kan. Ya tentunya. Ya, terima kasih dan jangan patah semangat yang belum mendapatkan hasil terbaik ya dari
tetap latihan terus, tetap berjuang meskipun di PHP-in. Maksudnya season 9 ya? Iya, next season 9. Masih ada waktu untuk koreksi, untuk berbenah kan ini. Belajar lagi. Karena kan semua itu butuh proses. Ya. Saling mengetahui, saling mengenal. Iya. Iya, iya. Mengenal satu sama lain, satu tim gitu maksudnya. Oh, iya. Maksudnya lebih saling bisa koreksi gameplay masing-masing juga daripada player-player. Yoi. Emang hubungan itu kayak sensitif gitu ya kalau hubungan. Iya. Apalagi dengan Babang Are ini, kalau soal hubungan Are sih, tipi-tipi manja sih, udah jadi Are Teguh kalau soal hubungan. Ya nggak Bang? Atau masih suka insecure juga? Apaan sih? Jadi gini ya, kalau misalnya orang kasih apa namanya, kasih buah apa, kasih saran ke orang emang gampang betul. Iya. Tapi kalau orang watleng yang mau jalani itu yang susah. Iya. Kasih saran memang gampang. Mau jalani itu yang susah. Itu istilah kasarnya ngomong. Itu ngomong Bang Are itu mau jalani itu. Apa ya? Emangnya enggak Bang? Ngane agent tuh pernah kasih saran ke orang. Kasih saran ke orang banyak, Dang. Oh, banyak. For diri sendiri, Dang. Ah, itu no kan makanya tak bilang. Kalau pakai sesaran gampang, melakukan itu susah. Udah pamit dulu. Pamit kah? Atau masih mau bacot-bacot dulu? Ini paling banyak naik yang begitu. Paling banyak naik. Kalau mau saranin orang banyak loh. Oh, kata-kata motivasinya itu banyak yang dia bagikan ke teman-teman. Tapi kalau untuk dia sendiri yang mau dia lakuin itu kayak berat. Berat. Emang kalau telur di mulut itu gampang. Tapi gue nggak galau, gue nggak galau. Jadi apa dong? Happy aja. Mana ada? Happy aja. Tetap yang namanya perasaan itu ada lah. Ya, perasaan itu ada. Di dalam itu kan kita tidak kelihatan. Orang galau nggak mungkin ngaku. Oke, back to the game ya, back to the topic. Ini udah mulai tersisa berapa tim itu yang masih bertahan. Weh, udah selesai. Udah selesai, Bang. Astaga. Ya ampun, Bang. Oh. Nah, ini. Gara-gara hubungan ini. Sudah. Ya. Kita lagi fokus bau nih, Pak. Soalnya kayak seru sih tadi. Obrolan sama gameplaynya sama ini gameplaynya itu masuk sekali, si, sangat seru. GG sini, Chan. Cancer ini. Hampir clutch loh. Kalau ada mungkin satu player yang masuk, mungkin bisa diaratain loh. Tapi Jix tidak mau masuk kan tadi. Jadi untuk tim-tim yang belum mendapatkan hasil terbaik, masih ada season 2. Season 9. Season abis ini. Next season, ada next season lagi. Next season. Kan jadi banyak turnamen juga terus. Yang... Turnamen setiap hari sekarang ada loh. Tim-tim juga sekarang yang persiapan PNC, tetap semangat. Apalagi perwakil dari Sulut kan. Kita dukung sama-sama. Teman-teman juga yang lagi nonton ya, jangan sekali-sekali jangan cuma penonton terus, harus berjuang juga supaya bisa merasakan juga hubungan lagi, astaga, merasakan bersama-sama itu maksudnya itu atmosfernya turnamen kayak gimana. Ya itulah, lebih cari kalau misalnya baru terjun ke arah turnamen pro, bukan pro. Pokoknya masuk ke turnamen untuk yang baru-baru, bukan cari hasilnya sih, tapi cari pengalamannya untuk. Iya. Cari pelajarannya. Iya. Maksudnya nggak masuk final ataupun nggak lolos ke babak berikutnya nggak apa-apa. Yang penting ada pelajaran yang bisa diambil. Iya, itu jadi tolak ukur dong buat lebih berkembang. Tolak ukur. Aku mesti deketin dia kayak gimana? Ya, maksudnya turnamen-turnamen berikutnya. Gitu. Oh iya. Timnya harus berbenah kayak gimana, dia maunya apa, maksudnya itu maunya. Aduh, sudah pokoknya itu no. Thank you guys yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah support channel ini. Thank you guys. Jangan lupa juga untuk hasilnya di Instagram LPS. Ya, hasilnya bisa dilihat di Instagram official PUBG Mobile Sulut.
Okay, thank you. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah join dari awal, yang tim-tim yang sudah berpartisipasi dari kualifikasi ya. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk teman-teman ya di sini. Ya, thank you buat Project. God bless you. Thank you sama-sama. Buat Kak Nai, thank you. Kakak Nai. Yeah. Bang Arey, jangan galau-galau. Thank you. Ya, yeah. udah. Cari yang pasti, jangan yang tidak pasti. Nanti rotasinya diperbaiki deh, nanti diperbaiki. Cari yang bermasa depan. Harus dievaluasi sebaik-baik mungkin. Okay, see you next time. God bless you. Okay, see you. Jadi sudah dong ini, mau tutup? Aku udah script. Okay. Thank you. Bye, thank you. Okay, thank you. Dan sudah bang, semua end stream anda tuh? End ya. Okay, dan guys, pokoknya itu no. Thank you. Akhir kata dari kami, saya Echen. Ya, Arey. Saya Nai. Pamit undur diri. See you next turnamen. Bye-bye.